warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Subang. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Subang serta anak-anak didik peserta MPLS SMK Negeri 1 Subang yang saya cintai. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga pada kesempatan kali ini kita selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Chef Muhammad Ramdan. Saya adalah staf dari Muskes Nusantara Ayu. Pada saat ini saya bertugas di bagian media, HIV, dan perawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas berkaitan masalah apa itu COVID-19 yang pada kesempatan kali ini memang diberikan kepada teman-teman peserta didik MPLS SMK Negeri 1 Subang. Oke, teman-teman, langsung aja. Saat ini apa sih COVID itu? Jelasnya COVID-19, COVID atau yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi coronavirus baru yang dilaporkan pertama kali itu di akhir tahun 2019, makanya namanya COVID-19. Pertama kali dilaporkan sebagai fenomena misterius di Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, wabah tersebut dideklarasi oleh WHO sebagai Public Health Emergency of International Concern pada tanggal 30 Januari 2020. Dan pada tanggal 2 Maret 2020, di Indonesia sudah terdapat 2 kasus positif COVID-19, bahkan sampai pada dengan saat ini. Kasusnya semakin bertambah, terbukti di bulan Juni kemarin, kasus beberapa kali Indonesia mencatat rekor sebagai penambahan kasus yang paling terbanyak. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu COVID, bagaimana penyebabnya, kemudian pencegahannya harus seperti apa. Saya akan coba ulas sedikit demi sedikit. Untuk berikutnya, kita berbicara masalah tanda dan gejala. Bagaimana seseorang yang terinfeksi virus COVID ini muncul gejalanya. Seperti halnya demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian ada batuk, ada sakit tenggorokan, kemudian ada nyeri sendi, nyeri kepala, kadang disertai diare. Yang paling parah lagi, terkadang adanya gangguan di pernapasan atau sesak. Itu tanda-tanda dan gejala seseorang yang memang terinfeksi. Tapi banyak juga mereka yang sama sekali tidak memiliki gejala gitu. Nah, justru terkadang orang-orang yang terpapar walaupun setelah menerapkan prokesnya, mereka tidak pernah tahu dari siapa dia terkena. Ya, salah satunya bisa jadi terkena dari orang-orang yang OTG, yang sama sekali tidak mereka sadari bahwa dia terkena virus. Nah, itu tanda gejala yang nyata yang sering dikeluhkan sama pasien yang terinfeksi COVID-19. Kita sekarang berbicara masalah pencegahan. Pencegahan itu masih tetap ada di prokes, protokol kesehatan, yaitu di 5M. Seperti halnya memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu 5M ini benar-benar harus kita terapkan. Nah, seperti halnya memakai masker, saya nggak pernah tahu pada saat ini kenapa Indonesia kembali lagi ada di puncak kasus, termasuk di Kabupaten Subang barangkali ya. Ya, salah satunya barangkali ada titik lemah dan titik lemah. Masker nama dipakai, tapi terkadang disenggletkan tinu gadu, gitu kan, tinu dagu. Kemudian makan secara bersamaan. Kalau saat ini penularannya, epicentrumnya bukan lagi orang habis dari mana kemudian kemana, tapi halnya kayak teman-teman di sekolah merasa dia tahu, ah saya mah tahu si ini sehat wae, padahal mah
kumaha lamun misalkan dia ada virusnya, kita tidak pernah tahu. Akhirnya makan bareng, buka masker dalam jarak dalam jarak kurang dari 1 meter misalkan, itu juga bisa terjadi penularan di sana. Pulang ke rumah, ada orang tua, kemudian ada anak yang justru bisa jadi imun mereka tidak sama dengan kita. Berdak karora, imunnya kuat, sehat. Ketika pun dia terkena, misalkan, ya biasa saja. Tapi berbeda lain cerita ketika di sana ada orang tua, apalagi yang punya komorbid penyakit penyerta itu barangkali. Kemudian jaga jarak ya memang benar. Jaga jarak ya minimal pada saat ini penularan droplet itu kurang dari 2 meter itu. Cuci tangan juga iya. Cuci tangan di sini kenapa harus cuci tangan tanpa tidak sadari di HP, kacamata itu ada virus, ada kuman, ada bakteri. Ketika kita makan sesuatu tanpa harus mencuci tangan, kita juga terkena di dalam saluran pernapasan, ya, saluran pencernaan. Nah, sampai saat ini juga orang-orang yang memang menerapkan prokes secara ketat, ya alhamdulillah gitu ya. Nah, berbeda ketika mereka yang tidak melakukan prokes secara ketat itu. Nah, sekarang sedikit berbicara bagaimana kaitan bagi mereka yang memang sudah terinfeksi COVID ini. Pertama jangan panik, kemudian lapor ke tingkat RT, RW, dan puskesmas. Kemudian bagaimana bagi mereka yang sudah terinfeksi COVID dan menjalankan isolasi. Nah, isolasi ini bagi yang mereka yang tanpa gejala itu 10 hari. Dan bagi mereka yang mempunyai gejala ringan itu sampai dengan 14 hari. Nah, bila terjadi perburukan kondisi, bisa lapor ke Faskes yang terdekat. Itu barangkali kaitannya dengan isolasi mandiri. Nah, mudah-mudahan saya harapkan juga semuanya teman-teman peserta MPLS ini, kemudian guru dan kepala sekolah semuanya diberikan kesehatan. Tidak ada lagi kasus penemuan baru COVID khususnya di lingkungan SMK Negeri 1 Subang. Amin. Teman-teman, itu barangkali yang sedikit saya sampaikan berkaitan dari awal apa itu COVID, kemudian penyebabnya seperti apa, gejala dan tandanya, pencegahannya, apalagi pada saat situasi saat ini PPKM darurat, gitu ya. Tetap saya sarankan, saya himbau, saya anjurkan untuk tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, menerapkan 5M. Dari mulai memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, itu hal yang memang sangat penting pada saat ini. Kita ikuti anjuran dari pemerintah menerapkan protokol 5M. Saya harapkan, saya doakan, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, pandemi ini segera selesai, agar kita senantiasa bisa hidup kembali normal tanpa adanya virus. Saya doakan teman-teman, semua guru, kemudian semua peserta MPLS selalu diberikan kesehatan. Amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.